Kalian sini. Berdiri sini. Seperti ini. Ada barang. Gua tunggu di sini jaga, untuk ada orang. Aja dulu. Enggak, gila-gila sih, enggak apa-apa. Halo Bang, ini saya udah di tempat lokasi ya. Iya, kemarin kan saya udah ngasih DP tuh uang 300 juta. Ya sekalian saya, ini kan saya udah bawa uang banyak nih ceritanya. Terus saya juga pengen lihat tanahnya juga. Dan jangan lupa sekalian tuh bawa surat-suratnya juga ya Bang ya. Saya pengen tahu gitu luas-luasnya. Ya udah, saya tunggu di sini sekarang ya. Oke. Sih Mbak. Iya, kenapa? Mbaknya lagi ngapain di sini? Ini biasa. Oh, saya juga ada perlu di sini bentar ya. Oh iya. Halo, Bang. Di mana ya? Ini saya udah nunggu di tempat kemarin yang katanya mau ketemu itu. Kan saya udah debt 400 juta kemarin. Iya, yang itu. Ya udah, saya tunggu di sini ya, Bang. Tenang aja, uangnya udah saya bawa. Tapi tempatnya bisa menyesuaikan kan yang saya inginkan. Ayo udah. Yo. Mbaknya juga lagi nunggu orang, Mbak. Iya, sama. Mbak juga ya? Iya, lagi nunggu orang. Lama banget lagi. Lama bener sih orangnya. Iya, lama banget sih. Mana ya? Kemarin kok saya nggak ngeliat Mbak di sini ya? Kenapa? Kemarin kok saya nggak ngeliat Mbaknya di sini? Saya baru kesini soalnya. Oh baru? Iya. Saya udah dua kali kesini. Oh udah dua kali ya? Mm. Saya baru biasalah pertama kali. Biasalah ada bisnis pertanahan. Kok sama ya? Hah? Sama aku juga. Oh sama? Iya. Iya, kemarin aku udah DP juga ke dia. Katanya sih tempatnya sesuai lah. Oh halo. Ini ya abangnya? Oh ini berdua begini? Ini kan abangnya? Oh iya. Yang kemarin aku udah kasih DP kan 300 juta itu? Ini nomornya yang kemarin ini kan? Yang barusan lupa. Coba ya? Lihat. Ya ini nomor aku. Abangnya kemarin kan saya udah kesini Bang. Iya. Kok bisa barengan? Ya kan janjian hari ini Bang. Kita jangan sampai ketahuan. Eh lu bawa duit kan? Aku udah bawa kok. Bawa ini. Apa sih? Ceknya. Aku udah bawa semuanya. Oke. Sekali aku mau nanya-nanya itu apa sih surat tanahnya ada nggak? Oh surat tanahnya. Iya, ada. Aku juga pengen tahu sertifikatnya itu loh. Udah pasti, udah pasti. Tanahnya yang mana sih lahannya? Satu-satu ya, satu-satu. Mbak pengen beli tanah juga. Kan ya, udah janjian sama bos. Dua kali lipat. Ini yang kemarin masuk DP ke gua. Oh ini orangnya. Okay. Ini yang berapa duit? Ya ini juga yang udah masuk ke lu. Tanahnya kan ini juga. Jadi, nah, kita ketahuan kalau kita bohong. Itu kan tanah orang, kita cuma ngaku-ngaku, jangan ketahuan. Kita mah hidup udah terlanjur goblok, udah kita mampusin aja kalian dapat uangnya lah. Kalau udah ketahuan kayak gini mau lihat lagi. Terus gimana ini Bang, saya mau lihat tanahnya. Tanahnya ada. Tanahnya ini nih. Ini salah satunya ini. Oh ya ini ya? Iya. Luas sekali ya. Iya. Oh. Dibikin bandara bisa gini. Mbak kan kemarin dealnya 1M. Iya. Baru DP 300. Iya. Itu kan baru 400 juta. Iya. Semuanya 2M. Ya. Tapi saya boleh lihat tanahnya dulu enggak? Tanahnya ada. Aja nih tangan kita semua. Ini tanah semua bos saya ini. Sebelahnya Mas, ada lagi sebelahnya. Iya. Kita ambil aja. Bisa nanti buat buka usaha gitu ya. Bisa. Bikin lapangan helikopter juga lu. Bisa. Iya, soalnya saya mau buat bikin perusahaan gitu. Oh, bukan mau bikin kuburan massal di sini. Bukan. Nanyain suratnya. Waduh, iya. Nanyain surat dulu. Ini kita mau kalo minta pelunasannya dulu. Pelunasan dulu biar lengkap gitu. Kalau enggak Bang ini kalau masalah uang aku ada. Dipercaya, aku udah siap gitu loh. Cuma ya, aku pengen tahu
surat-suratnya dulu gitu, jelas apa enggak? Ya, masalah surat udah kami bikin, udah disiapin. Yang penting kan penyelesaiannya tuh uangnya dulu lah. Iya, saya tahu. Ya, bagi saya uang itu gampang ya. Iya. Cuma kan demi kebaikan sesama gitu loh, pengen tahu-tahu jelasnya gitu, suratnya ada apa enggak gitu. Ya, gini Mbak, kalau aturan dari bos kita, bukan emak-emak, bukan sama Mbak aja yang ngejual. Sama ya, orang lain juga jual, harus uang dulu. Iya, full. Saya paham situnya. Baru suratnya, jadi nggak bisa, harus uang dulu, full masuk semua, baru nanti dikasih suratnya. Nggak percaya? Masalah tanah. Gampang, ya, bisa saya transfer kan langsung sampai tuh. Ya, ya, saya simpulkan, masalah tanah kalau sudah tuh lokasinya di sini, siapapun tidak akan ada yang bisa gotong tanah, itu tanah saya kok di sini. Susah amat untuk melunasin tanah. Iya, bukannya gitu Bang, kita kan pengennya lihat suratnya dong. Apa susahnya tinggal melihat surat-suratnya? Kalau surat itu ringan bisa hilang, tapi kalau tanah sudah di sini, udah di sini, duit aja lah dikeluarin. Tapi kan Bang, perjanjian dari awal itu nggak kayak gitu. Udah gini aja, kalau kalian mau niat beli, kalian kan udah ngasih DP. Ya. Kalau kalian nggak ikutin aturan dari bos saya, DP kalian hangus. Kok bisa hangus ya? Ya suruh kalian, suruh siapa? Lagian lu datangnya pakai barang-barang segala. Ya kenapa yang nyuruh saya datang hari ini, Bang? Bos, ini kira-kira terungkap ini. Kita bisa dua-duanya datang, dia. Terus gimana ini, Bang? Bentar, saya mau ngomong dulu sama bos. Kita tipu, suruh transfer dulu semuanya. Iya, lunasin. Kita langsung bawa kabur. Tapi kalau dia, pasti dia nggak mau. Kita ancam aja. Kalau mereka nggak mau ngasih full uangnya, kita hangusin aja DP-nya. Iya. Gimana, ha? Lu mau lunasin semua, kalau enggak DP lu hangus. Enggak mau. Ya saya akan lunasin semuanya, cuma saya pengen tahu surat-suratnya dulu gitu loh. Surat itu ya, gampang tinggal transfer aja masalah surat-surat. Udah sini aja dulu duitnya itu. Ya enggak bisa gitu, Bang. Suratnya tinggal gua ambil deket noh. Iya. Basecamp kita lunasin dulu. Enggak mau, enggak mau, harus ada surat dulu. Ini kalau surat gampang. Yang penting lu lunasi dulu. Kalau lu enggak mau lunasi dulu, DP kalian hangus. Benar enggak, Bos? Kalau gitu caranya ini saya enggak mau, Bang. Ya terserah, Abang juga nggak bisa hangusin uang saya kayak gitu aja. Ya, Bang, gini aja Bang, daripada semuanya nggak jelas, lebih baik balikin aja tuh uang saya. Nggak bisa. Gini aja, Pak. Masalah surat-surat tanah dan juga masalah jual-beli, kita akan deal. Yang penting jangan sampai dia tahu, orang ini tahu, itu transfer secara diam-diam ke saya. Ini bahaya. Iya, emang bahaya. Noktis aja, Bos. Hah? Tangguh, noktis aja daripada kita ketahuan nanti ribet lagi banyak emang keluarga. Iya betul, memang langkah Bang, soal uang itu gampang, Bang. Iya benar tuh. Bisa langsung saya bayar sekarang. Tapi saya cuma pengen lihat lahannya sama surat-suratnya. Oke, 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 gini, 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 gini. Dengerin. Bos saya akan nunjukin suratnya. Lepis aja. Nih, lihat deh tuh. Nih, lihat. Atas nama kamu, DPT luas tanah ini kan. Ini, dan ya, lihat ya. Kalau masa dipoto kayak gini, aku tuh kurang percaya, Bang. Nggak, lihat, nggak, lihat. Iya, saya lihat. Mbak? Ya. Lihat nggak? Ini transferan Mbak ke saya kan? Mm-hmm. Jumlahnya berapa? 1 juta. Lihat, 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 lihat. Kan kalau gini aman. Iya. Kalian harus nurut kepada bos saya. Setiap apa yang bos saya katakan, kalian harus menurut. Kalau kalian menurut, anggukan kepala 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, sini. Terus sini. Oh, udah. Kita habisin aja kalian dong. Sini, sini. Ini, Bu. Ini, sini. Cepet. Kamu turun laser aja, kita banget. Emang ini udah rencana saya mau habisin kamu. Saya mau tipu kamu. Kalian sini. Berdiri sini. Cepat sini. Berbaris. Barang berharga kalian ke sini semua, serahin semua nih. Ini tutup, ambil semua uang, masih cepat keluarkan di kantong kalian yang barang berharga semua. Gak ada Bang, semuanya ada di ATM saya. ATM ini. Oh, di ATM. Bagus. Oh, kan kamu ketolol, kamu transfer aja. Gimana ya, kita tinggalan aja tapi sama juga bodinya. Sayang orang udah sesemok ini, secantik ini kalau ditinggalkan. Kita habisin aja, kita puasin aja. Coba. Lo maju sini. Coba. Ini. Muir. Coba. Periksa, Bos. Terus, sekali lagi. Muir. Nah. Udah, cukup. Tuh. Tuh, maju. Coba. Muir. Muir, kamu.
Ini bisa di video nanti kita kirim, nanti kita jual lagi aja lah. Di mana ini? Bos, udah kita antem aja. Bos, orang kaya bagus pak. Pakai aja. Gua tunggu di sini. Ya. Pokoknya bos puasin aja. Gua saya jaga di sini. Siap. Lu mau nggak? Lu mau nggak mau lu? Biar bos gua aja dulu. Bos dulu. Ntar gua. Ya, lu berdua aja nggak apa-apa. Atas. Satu-satu ya. Ya udah. Kenapa lu nggak mau? Enggak, gua tunggu di sini ntar gantian. Lu pakai aja. Oke. Siap. Eh, kalian harus nurut sama mereka. Dengerin. Iya, sana. Bang. Bos, mau yang mana, bos? Duduk, situ. Saya sisanya aja, bos. Duduk. Lu mau duluan apa mau gua duluan? Bos dulu. Pas-pasin. Udah bareng aja enggak apa-apa. Udah bareng. Gua tunggu di sini satu. Gua jaga takut ada orang. Bisa aja dulu. Udah, jilat-jilat kek enggak apa-apa. Nah. Wah, gua habisin nih. Ntar gua jilat-jilat nih. Nah. Woi, buka, bos. Buka. Woi, siapa lu? Ini kau. Eh. Lu tiba-tiba siapa orang, bos? Hah? Stop. Bang, stop. Ngapain lu datang sini? Kameramen? Ya. Betul ini orangnya? Iya, ini benar. Yang nipu-nipu itu? Iya. Woi, siapa yang nipu? Sialan kalian ini. Mau beli tanah juga. Hah? Apa kau? Penipu kau. Hmm. Kau ini penipu semuanya. Mbak ini ditipu. Hah? Mbak, lu mau terasa enggak? Tuh gua. Gila kali kau. Ya. Lu kecil lepasin nih. Lu siapa lu sebenarnya lu? Lu jangan ikut campur lah kalau bisa lah. Lu siapa lu? Tiba-tiba lu. Lu usah nanya-nanya gua siapa lu di sini, ha? Tadi bilang penipu apaan ini? Penipu apaan? Gua tahu ini orang. Kalau lu enggak percaya tanya sama orangnya. Eh, kalian tipu enggak? Enggak. Mas. Oh. Itu ceweknya kena gendam. Hah? Tuh kan kalian gendam kan? Saya punya bukti ya. Saya punya bukti. Saya punya bukti yang kuat buat menunjukkan kalian ini penipu di sini. Mbak. Ayo deh poin, lu mau pergi enggak? Jangan ikut campur. Mau nipu, mau enggak, ini urusan gua. Tapi bener kan ini nipu? Kalau nipu ya kenapa? Apa urusannya sama lu? Dajal kau. Mau main-main sama saya di sini, ha? Lu perempuan. Lu kira gua takut? Terus lu laki-laki di sini bertiga, lu kira gua takut? Enggak ini, Mas. Mending lu pergi sebelum gua emosi. Lu pengen sama nasibnya kayak mereka. Gua telanjangin lu, mau? Kalau bisa. Kalau enggak bisa gua ketawain di sini. Nah, bro. Orang hayal kayak gini harus perlu dihabisin. Lu mau pergi enggak? Enggak. Lu mau pulang enggak? Ngapain gua pergi, orang gua jauh-jauh ke sini lari-larian. Pulang habisin. Nyuruh gua pergi. Habisin aja lah. Udah. Yup. Ya. Kasarani lu anak kecil lu. Gua pergi bang. Hat lu. Ayo ini. Satu nih. Yeah.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kameraman, bayar karma tidak? Kita sembuhin dulu itu, kena gendam kan betul? Iya, iya, kena hipnotis itu. Sialan mereka ini, coba menipu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Iya, Mbak. Mbaknya siapa, Mbak? Enggak kenal saya kan? Mbak siapa? Mbak kenal sama mereka ini? Iya, Mbak, saya kenal. Hah? Ini kan penjual kan, iya, Mbak. Iya, benar, Mbak. Yang benar kau. Aki kau. Penjual tanah ini penipu, Mbak. Iya, dia mencoba menipu mbak-mbak ini. Yang benar, Mbak. Serius, saya punya buktinya, Mbak. Iya, Mbak, ini ada nih. Saya lab di sini. Tadi kameramen saya pantau mbak ini. Tadi dia lagi telepon, katanya mau menjual, mau membeli tanah. Iya. Sudah mengeluarkan DP 300 juta, ya. Tapi belum ada surat-suratnya. Iya, benar, Mbak. Nah, kameramen saya curiga, makanya dilepin. Ya Allah. Jadi ini semua bertiga ini mau nipu-nipu mbak ini. Astagfirullahaladzim. Tidak ada tanah-tanah itu, Mbak. Mbak tertipu sama mereka ini. Bohong. Padahal saya udah DP. Kau yang bohong. Bohong, jangan. 300 juta. Mana uang saya? Tenang. Nanti kita transferin lagi ke mbaknya. Pas kita kemana? Kok nggak ada? Ini bukan. Iya, Mbak, ini tas saya. Itu apanya tuh? Permisi, Mbak. Di kayaknya di tas ini uang semua ini. Di tas uang semua ini. Oke, kita bakar dulu mereka ini. Baru ngambil dari bank. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar kalian ini pakai rekoma. Panas. Ini uang semua ini, Mbak. Itu uang bos gua. Betul kan uang semua, kameramen? Buset, merah semua ini. Hey, tadi habis ngambil uang kayaknya. Bos, itu uang bos. Ini uangnya nanti bawa saja ini. Bagi saja dua, berdua. Iya, Mbak. Kalau ada lebihnya dikasih, disedekahin saja. Iya, Mbak. Ya. Ini bawa saja sama mbaknya. Uangnya masih ada ya, Mbak. Iya, ini. Kayaknya dia ambil habis ngambil uang ini. Soalnya mbaknya transfer kan? Iya. Ini ambil, diambil semua ini sama mereka ini. Mbak transfer berapa? 400 juta, Mbak. 400 juta? Gila kali kau nipu orang ini. Itu ada uang bos gua itu 1M itu. Mbak diiming-iming dapat tanah berapa meter emang? Saya kurang tahu, belum dikasih tahu juga. Belum kasih tahu. Mereka lahannya ini aja. Cuma dikasih lihat luas, doang, Mbak. Iya, luas tanahnya. Kasih pelajaran dulu mereka ini. Panas ini. Panas lagi kalian ini. Tadi juga Mbak mau dicabuli sama mereka ini. Yang benar, Mbak. Iya, ada videonya juga. Nanti saya kasih lihat videonya. Nah, itu fitnah. Panas. Mereka ini cabul semua. Bohong. Saya bikin fitnah ini. Kelamin mereka ini panas, kelamin mereka ini bengkak. Panas. Bengkak. Serang aja ini. Mau bertobat tidak kalian ini, ha? Gak mau. Hentikan semua perbuatan kalian. Aduh. Jangan kurang ajar kalian ini. Saya nyuruh-nyuruh panas ini, sembuhin dulu ini. Pegang, Mbak. Saya patah-patahin tangan panas mereka ini. Madu Rukia, cap mercon, adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat
menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Kelumpukan kekiko ini. Takkan kekiko. Butakan atau kau. Kalau kalian masih tidak mau bertobat, ku bikin kalian ini tambah parah lagi di sini. Janganlah. Mau bertobat tidak? Ada berapa orang yang kau jadikan korban semuanya? Banyak. Hah? Banyak. Berarti ini uang bukan uang si umpamanya ini? Uang bos gua. Ini uang banyak. Kau tidak punya uang di sini. Kau cuma penipu. Tapi itu udah milik kami. Mau bertobat tidak kau? Tidak. Sialan kalian ini. Bawa garam asma tidak kameramen? Lumpin aja udah. Lumpin? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ku bikin kalian ini lumpuh. Ku bikin kalian ini tidak sadarkan diri. Ku bikin kalian ini lemas. Sini mbak. Sini mbak. Sini bawa uangnya mbak. Bawa, bawa. Ya betul bawa. Sini kameramen. Mbak. Iya, nanti bawa saja ini uangnya. Iya, bagiin saja ke yang membutuhkan. Iya. Nanti ambil uang hak mbaknya. Iya. Ya? Iya, Mbak. Sama juga Mbak juga ya. Pokoknya uang Mbak ini harus kembali lagi. Iya, Mbak. 300 juta kan? Iya. 400 juta kan? Iya. Jangan sampai hilang sekali lagi nih. Iya. Jangan sampai kena tipu lagi ya. Iya, Mbak. Udah bawa nih. Makasih ya, Mbak. Makasih banyak lagi ya, Mbak. Iya, sama-sama. Ada Mbak, kalau enggak ada Mbak kita enggak tahu gimana, Mbak. Lenyap itu uang. 300 makasih juta. Makasih banyak ya, Mbak ya. Iya, ya udah silakan dulu. Makasih, saya permisi ya, Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Oh, Mas Fitri. Iya, enggak kelihatan itu kecil. Jadi kameramen. Jadi begitu sahabat. Makanya Fitri selalu menghibur sahabat di rumah. Kenapa Fitri selalu cerewet menghibur sahabat di rumah tentang penipuan? Karena banyak oknum yang penipuan sahabat. Banyak oknum yang tidak mau bertanggung jawab juga. Dan banyak oknum yang hanya membutuhkan uangnya saja. Dan tidak mau capek kerjanya sahabat. Itu contoh penipuan sahabat. Dan di sini juga Fitri menghibur sahabat di rumah tentang produk-produk sahabat. Jadi banyak juga yang menipu dayakan produknya Kimercon. Banyak juga yang mengatasnamakan Kimercon sahabat. Apabila sahabat ini ada yang sering memesan produk Kimercon, itu harus lebih hati-hati lagi dan harus lebih waspada lagi sahabat. Dan kalau misalnya sahabat ini mau memesan, silakan hubungi saja ke nomor WhatsApp yang dicantumkan di kolom komentar sahabat. Itu buat pemesanan madu, air koromas non bonang, madu urkia, kulit kijang, sapu tangan asma, dobi darah, don kelor, serta jamu sakti sahabat. Serta obat-obat herbal juga ada sahabat. Silakan hubungi saja ke nomor WhatsApp yang dicantumkan di kolom komentar. Selain yang dicantumkan semuanya palsu sahabat. Dan kalau misalnya sahabat ini mau COD, ada sistem COD sahabat. Nanti buka saja Shopee, ketik pencarian, cari saja Kimercon Al-Hikmah. Dan di situ banyak pengobatan-pengobatan Kimercon sahabat. Di Shopee juga sudah lengkap, ada maharnya juga. Ada manfaatnya juga semua produk Kimercon ini. Manfaatnya sama sahabat. Buat pengobatan medis ataupun non-medis sahabat. Semua produk ini sudah dirajah, sudah diruqyah. Bisa mengobati yang kena ilmu santet, yang kena ilmu teluh, yang kena guna-guna juga sahabat. Semuanya sama manfaatnya. Dan kalau misalnya sahabat ini mau transfer, pastikan nomor rekeningnya itu atas nama Jaki Haikaliman dan satu lagi Ibu Haji Dede Kutsya. Itu ibu dan Jaki Mercon, selain itu palsu sahabat. Dan Fitri minta doa sahabat di rumah, semoga pembangunan majlis ini cepat selesai dan semoga pembangunan majlis ini cepat berdiri sahabat. Karena masih banyak bahan-bahan yang kurang sahabat ya. Emang cukup luas sekali pembangunan majlis ini dan cukup membutuhkan waktu yang lama sahabat. Semoga cepat beres, semoga cepat selesai dan semoga guru ini urusannya dilancarkan dan rezekinya juga dilancarkan sahabat. Pokoknya doakan kita terus di sini sahabat. Kita tutup dulu mungkin kameramen. Iya, Mbak Fitri. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.